Baik, kita mulakan hari ini surah As-Saffat. Ya. Saffat daripada perkataan saf. Saf ni maknanya baris. Ya, jadi Saffat tu ia berbentuk jamak muannas. Ya. Jadi ya beberapa barisan. Baik, kita mulakan surah Saffat. Surah yang ke-37 . Bismillah, dengan nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pemurah, Ar-Rahim lagi Maha Penyayang. Was-Saffati, demi beberapa barisan. Sofa yang berbaris. Fazzajirati, maka demi beberapa larangan, demi beberapa yang melarang, ada yang sebab isim fa'il ni, maka demi beberapa yang melarang, zajra sebenar-benar larangan. Fattaliyati, maka demi beberapa yang membacakan. Zikra akan peringatan. Inna bahwasanya ilahukum, ilahakum Tuhan kamu, lawahid, sungguh yang Esa. Rabbu, Tuhan As-Samawati, langit-langit, Wal-Ardi dan bumi, Wama dan apa yang, bainahuma di antara keduanya, warabbu dan Tuhan, masyarik beberapa timur, beberapa timur, bracket, tempat matahari terbit. Baik, saya masuk mula. Surah Saffat. Ia menerangkan tentang barisan-barisan. Artinya beberapa barisan. Bismillahirrahmanirrahim. Was-saffati saffa, demi beberapa barisan yang berbaris.
atau demi beberapa barisan, benar-benar berbaris pun boleh. Maksudnya siapa? Ini maksudnya ialah malaikat. Allah bersumpah dengan malaikat-malaikat yang berbaris, ya, pada mengibadati Allah Ta'ala. Ya. Dan sayap-sayap yang di udara. Malaikatnya ada sayap. Ya. Sayap-sayapnya yang di udara. Ya. Kedudukannya, ya, berbaris. Dan ya, menurut apa yang Allah perintahkan. Nah, jadi yang dimasukkan di sini ialah malaikat, bukan manusia. Yang dimasukkan ialah malaikat. Malaikat yang berbaris-baris pada mengibadati Allah Ta'ala dan pada berterbang ya, di udara dengan sayapnya ya, pun berbaris juga. Fazzajirati zajro, maka demi. Kenapa kita sebut maka demi? Fa tu maka, demi itu sambungan kepada waw di pangkal dari wasofati. Jadi fa ni seolah begini, pawazzajirati, ada waw, ha, macam tu. Berarti kita terjemah maka demi, ha, macam tu, ya. Jadi fa tu penyambung, demi itu menyambut waw pangkal, wasofati itu, dia ambil waw situ. Nah, jadi maka demi. Ya, beberapa larangan, beberapa yang melarang, beberapa yang melarang sebenar-benar larangan atau sepenuh larangan. Baik, siapa ni? Ini juga adalah malaikat. Ya, masih malaikat lagi. Ya, yang disebut sebagai zajirat, yang melarang. Ya. Malaikat yang dimasukkan. Yang melarang di sini, yang dimasukkan ialah malaikat. Sebenar-benar larangan. Fataliyati zikro, maka demi beberapa yang membacakan akan peringatan, yaitu Quran. Quran yang dibaca, yang dibacakan ya, sebagai peringatan. Inna ilahukum ilahakum lawahid, bahwasanya Tuhan kamu sungguh yang esa. Jadi menunjukkan bahawa ya, diakui oleh malaikat dan orang-orang mukmin bahawa Allah itu esa. Tapi kepada yang tidak beriman, baik kepada makhluk jin ataupun makhluk manusia yang tidak beriman, mereka tidak mengakui keesaan Allah Ta'ala. Mereka akan mempersekutukan Allah Ta'ala. Kenapa? Sebab golongan kafir ini adalah tentera-tentera iblis. Iblis tahu Allah tu esa. Ya, tapi ya, dia sembunyikan. Dia tak mau dedahkan Allah tu esa. Dia nakkan manusia dan jin ini, dia dah berjanji ya, supaya semua sekutukan Allah. Supaya apa? Supaya dapat ramai-ramai bersama dengan dia dalam neraka. Ya. Nah, kerana iblis sudah berputus asa. Ya, semasa zaman Adam lagi, dia dah berputus asa. Jadi, ya, dia sudah berjanji untuk menyesatkan ya, Bani Adam ini, anak Adam ini. Ya, ingat, iblis ni tak tahu ke Allah tu esa. Tahu. Ya. Dia pun takut pada Allah Ta'ala. Tapi, ya, dia makhluk yang sanggup menerima laknat Tuhan. Ya, maka, ya, dia ni ada kata orang tu alang-alang pegang bara api, apa biar sampai ke pangkal lengan, macam mana tu? Ya?
Mana genggam bara api tu sampai terbakar diri pun tak apa. Ha, macam itulah bahasanya. Ya. Itu dikatakan, ya, malaikat mengakui. Para rasul, orang mukmin mengakui Allah Esa. Tapi orang kafir tak. Ya. Sebab apa? Dia tentera kepada iblis. Ya. Iblis saja nak sesatkan manusia dan juga bangsanya iaitu jin. Ya. Supaya ramai-ramai masuk dalam neraka. Sebab itu jangan terjebak, ya, dengan tipu dayanya. Sehingga, ya, kita sekutukan Allah Ta'ala. Na'udzubillah. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Tuhan langit-langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya. Wa rabbul masyariq. Dan Tuhan, ya, Tuhan beberapa timur. Apa maksudnya? Iaitu tempat-tempat terbit matahari. Ya. Jadi, ya, itulah Allah Ta'ala. Yang Tuhan yang Esa. Tuhan, ya, Tuhan yang di langit dan di bumi. Dan apa yang di antara keduanya. Dan juga Tuhan yang memiliki tempat-tempat terbit matahari. Ya, kalau orang sebelah timur, kan tempat terbit matahari. Jadi negara-negara timur akan melihat matahari terbit. Negara barat akan melihat matahari terbenam. Ya. Inna, sambung ayat yang ke-6. Inna sesungguhnya kami. Zayyanna, telah kami hiaskan. As-sama ad-dunya, akan langit dunia. Bizina bizinatin, dengan perhiasan. Al-kawakib, bintang-bintang. Wahibzon, dan kerana memelihara. Mingkuli, daripada tiap-tiap. Syaitanin, syaitan. Marid, yang durhaka. Biasanya semula. Inna zayyanna sama ad-dunya. Sesungguhnya kami telah kami hiaskan akan langit dunia. Bizinatil kawakib. Ya, dengan hiasan, ya, bintang-bintang. Jadi, Allah Ta'ala menjadikan langit bukan kosong. Macam rumah kita lah. Ya, kita punya siling rumah ni. Kalau tak diletak lampu, tak diletak lampu-lampu hiasan contohnya, kan kita yang siling ni kosong saja. Ya, tak nampak cantik. Tapi kalau seandainya dihias, ya, ada hiasan lampu, ada hiasan kipas, ya. Dan ya, siling pun gunakan plaster siling contohnya, ya, kan jadikan indah, cantik, ya, kita punya siling ni, ya, atau bumbung rumah kita cantik. Jadi itulah Allah Ta'ala jadikan langit ni bukan kosong, ya, ada hiasan. Hiasan dia salah satunya kita boleh lihat ialah, ya, pada siang hari ialah awan. Awan dengan matahari kita dapat lihat, ya, hiasan langit. Ya, awan tu kita nampak dia berarak ke sana, berarak ke sini, ya. Kemudian pada malam hari pula, ya, kita nampak hiasannya dengan kawakib. Kawakib ni jamaknya kaukab, ya, kaukabun jamaknya kawakib.
Jadi dihiasi dengan bintang-bintang. Ya, jadi tengok, bintang ini bukan macam bulan. Ya, bintang bukan macam matahari. Tapi bila kita lihat bintang ni, dia berkelip-kelip. Itu lebih indah dia. Ya, bintang tu berkelip-kelip. Jadi malam hari itu dihiasi dia dengan bintang-bintang yang indah. Ya, tak tahulah jumlahnya. Ya, berapa, ya puluh ratusan ribu, kita tak tahu jumlahnya. Kemudian, ya belum lagi dengan bulan. Indahnya malam bila terang bulan. Jadi ini adalah ya dikatakan sebagai hiasan langit dunia. Ya. Langit dunia apa? Langit yang dekat dengan kita ni. Itu dikatakan langit dunia. Kemudian wahibzon, dan kerana memelihara mingkuli syaitonim marid, daripada tiap-tiap syaitan yang durhaka. Ya. Marid ini perkataan marid. Biasa kalau perempuan disebutkan maridah atau maridah. Dulu sama. Maridah panjang maridah atau ya maridah. Ya. Maknanya derhaka, yang durhaka. Ya. Jadi nama tu memang cantik lah. Ya. Mazidah tak apa, maridah. Ya. Itu daripada perkataan makna derhaka. Faham tak maksudnya sekerana memelihara daripada tiap-tiap syaitan yang derhaka? Syaitan ni syaitan jenis jin ya, bukan jenis manusia. Ya, jadi syaitan ni ada dua, jenis jin dan jenis manusia. Jadi ini jenis jin. Jenis jin ni dia punya kehebatan dia. Dia boleh terbang ya sampai kepada langit. Sampai kepada pintu langit. Jin-jin ni. Jadi jin-jin ni yang jahat ni, ya dia terbang sampai ke pintu langit. Di sana dia akan mengintip rahsia-rahsia langit, contohnya takdir seseorang. Bila dah dapat satu takdir seseorang, dia akan sampaikan kepada pawang-pawang. Kemudian pawang-pawang ni pun ya jadilah nujum. Ya mengatakan apa nasib sipulan-sipulan. Ya, kemudian ya apa yang dikatakan oleh nujum ni pula betul apa yang terjadi kepada seseorang itu. Ya, tapi kena ingat Nabi kata, ya satu betul seribu dusta. Yang betul tu ada satu berita yang dibawa oleh jin itu. Tapi yang seribu tu rekaan. Ya, nujum tu nujum yang direka oleh ya pawang tu sahaja. Ya. Ini kata Nabi. Ya. Jadi waktu dia nak pergi ke langit ni, kalau nak tahu, ya, maka bintang-bintang ni rupanya bukan sebarangan Allah jadikan bintang-bintang ni. Dia ya mengeluarkan api, memanah. Ya, api tu memanah jin-jin ini yang mengintip-intip, yang nak pergi mengintip ni. Dia punya kerja bintang ni pula. Ya, atau kita sebut macam komik-komik, nampak komik. Ya. Dia memanah jin-jin ni. Ya. Jadi memang tak tahan jin ni sampai terkopak-kopak dia punya badan dia. Ya, kena panahan daripada taik-taik bintang ni, dikatakan taik bintang ni. Ya. Itu maknanya bintang-bintang bukan sebarang ya hiasan, tapi dia juga sebagai ya penjaga-penjaga daripada mereka-mereka yang nak curi dengar ke pintu langit. Manusia tak sampai, yang sampai jin. Jadi dipanah. Ya. Nah itulah kelebihan Allah ciptakan bintang-bintang tadi. Ya. Jadi ingat jin-jin senang ke nak cari apa? Ya. Nak cari rahsia langit. Susah. Ya, dia terkena melalui tentangan daripada laser-laser yang datang daripada bintang-bintang ni. Ya. Teruk dia kena. Ya. Itu yang ramai yang kiranya tak sanggup. Ya, tak sanggup. Ya. Untung tak seberapa. Ya, dia punya ya, apa ni derita, dia kekal. Kalau kena muka, kekal muka. Terkopak muka. Ya. Terkopak badan.
Jadi ya, kekal apa dia punya luka-luka tu kekal buat dia. Itu dikatakan di sini benar apa yang dikatakan Quran, ya. Kemudian kita sambung lagi ya. Ayat yang ke-8. La yasamma'una. Tidak mereka dapat mencuri dengar. Mencari ya, mencari. Ya. Mereka tidak mereka dapat mencari dengar. Ilal malak, kepada kalangan tertinggi. Mantu. Ilal malak ma ilal malail a'la, eh? Malail a'la tu kalangan tertinggi. Bracket malaikat. Wayu ke zafuna, dan mereka dilontar. Mingkuli, daripada tiap-tiap janib penjuru. Duhuron, sebagai penghalauan. Sebagai penghalauan. Halau ya, dia berkaitan halau. Walahum, dan bagi mereka. Azabun, azab. Wasit, yang kekal. Illa, melainkan. Man, orang yang. Khotifa, telah menyambar ia. Al-khotfata, sedikit sambaran. Ba'at ba'ahu, maka telah mengikuti ia akannya. Syihab, oleh bintang. Bracket nyalaan api. Saqib, yang berkilat membakar. Simak semula.
La yasamma'una ilal mala'il a'la. Tidak mereka dapat mencari dengar. Ilal mala'il a'la, kepada kalangan yang tertinggi. Iaitu maksudnya malaikat. Wa yughzafuna, dan mereka dilemparkan min kulli janib, daripada tiap-tiap penjuru. Duhuran, sebagai penghalauan, walahum, dan bagi mereka azabun wasib, azab yang kekal. Maknanya mereka nak curi dengar, tapi sebenarnya mereka tak dapat nak curi dengar, ya, daripada kalangan tertinggi, mana malaikat yang membicarakan tentang takdir, sipulan-sipulan. Ya, dia nak curi dengar. Sebenarnya mereka tak dapat curi dengar. Ya, dan ya, setiap kali dia datang tadi dilempari oleh bintang-bintang ni, yang melempar mereka setiap penjuru. Bukan senang dia nak tembus, ya. Setiap penjuru bintang-bintang ni melemparnya. Itu sebagai duhuran, mana penghalauan. Kalau kena, dia akan kena satu azab yang kekal. Maknanya luka tu dia kekal buat buat mereka. Luka di kepala, di badan, di tangan, kaki, semua akan kekal. Maknanya walaupun sembuh, tapi sembuh yang berbekas. Ila man khatifah khatfata. Melengkan, ya, orang yang menyambar, ia akan sambaran. Apa maksudnya dia? Ya. Orang yang telah menyambar ia dengan sedikit sambaran. Ya. Kejap, ya. Maksud daripada ayat ini, apa yang dimaksudkan? Maksudnya ialah, ya, iaitu syaitan, ya, tidak mendengar, melainkan syaitan yang mendengar kalimah daripada malaikat, lalu dia pun mengambil dengan segera. Ya. La yasmu ila syaitan allazi sami al kalimah minal malaikati fa ahzaa bi sur'ah. Ini maknanya, ya, maknanya ialah syaitan ini, jin ni, ya, yang dapat mendengar sedikit kalimah daripada malaikat yang berbicara tentang takdir, kemudian dia pun cepat-cepat lari. Dia cepat-cepat lari, dia dapat tu. Itu maksudnya di situ, ya. Kemudian, ya, fa'atba'ahu shihabun syaqib, maka telah mengikuti ia akannya oleh syihab. Syihab tadi ialah ya bintang atau nyalaan api. Syaqib, syaqib ni yang berkilat membakar. Macam kita nampak komik jatuh. Macam itulah dikejar. Disambar. Ingat senang, ya. Susah mereka nak mendapatkan rahsia langit. Ini syaitan-syaitan jenis jin yang nak mencuri rahsia langit. Apa tujuan dia nak curi rahsia langit tu? Ini sebenarnya suruhan-suruhan pawang-pawang dukun-dukun ni yang membela jin. Membela jin. Suruh mencarikan rahsia-rahsia tu. Itu dia jadi pawang. Itu dia nak mawang orang, nak supaya ditilik orang. Ditilik orang tu. Okey ke tidak ke apa, ya. Jadi jin-jin yang dihambakan tadi, diperhambakan tadi, ikut jelah arahan. Ya. Tapi mereka bukan senang. Mereka teruk, ya, menghadapi tentangan yang teruk daripada bintang-bintang ini. Ya. Baik, ya, ayat 10 sampai ayat 10. Kemudian kita tengok kedudukan tata bahasa sikit, ya, tata bahasa sikit kita tengok, ya. Daripada perkataan-perkataan yang, ya, kita katakan daripada ayat 10 lah. Ayat 10. Cuba kita tengok perkataan
Sakibun. Sakibun. Ah, itu kena cari dalam kamus. Ni. Yeah. Cari perkataan sa lagi apa? Tiga huruf. Alif batas sasa lagi apa? Oh, nanti ni. Saya tutup ya, kejap ya. Ah, boleh bersuara. Ah, boleh buka mic. Sakoba, okey. Sakoba. Ha, tak ada alif. Sa, kop dengan ba saja. Cuba cari. Ya. Alif, ba, ta, sa. Jadi perkataan sa itu awal-awal kamus. Ya. Awal kamus. Alif, ba, lepas ba, ta, lepas ta, sa. Jumpa tak? Perkataan sa. Kalau sa tu, ya. Dah jumpa belum? Kalau jumpa, cak. Sa kobah. Sa kobah. 51. Ada suara melantun. Siapa punya ni? Suara melantun, tak tahu siapa punya. Tak, tengok dulu. Kita jumpa perkataannya sekarang ni ialah muka surat 51 kanan bawah sekali. Sebelah kanan bawah sekali. Jumpa tak? Sakoba, eh sakob, ah ya. Sakib, sakoba, yaskubu, sakban. Jumpa tak? Sebelah kanan, ya, bawah sekali, iaitu lubang atau liang. Jadi sakoba telah berlubang ia. Ya, yaskubu, ia berlubang. Atau ia berliang. Sakban, lubangan. Okey. Kita ambil daripada situ dulu. Kemudian, ya, kita tengok urutan dia ke bawah. Urutan ke bawah tu sebelah kiri, atas. Baris yang keempat. Satu, dua, tiga, empat daripada atas. Sakib. Yang cemerlang. Mana api tu? Ya, api itu bercahaya. Api terbang. Jadi yang cemerlang. Itu yang kita jumpa sakit tadi. Jadi sakit ini daripada perkataan ialah ya sakobah. Kalau nak cari sakit, kena cari sakobah. Apa amar daripada sakobah tadi? Balik semula kepada sakobah yaskubu. Apa amar yaskubu? Buka mic ya, yang lain hanya yang lain kena buka mic lah kalau nak bersuara. Kalau yaskubu, amarnya apa? Uskup. Uskup. Nahinya? Lataskub. Satu mic ni Puan Fatima punya. Dia punya mic dia menjadikan bunyi bereko ya. Kalau saya tutup, insyaAllah tak ada. Kalau saya tutup dia tak ada. Ya. Tapi boleh dengar. Ya. Yang lain tu boleh buka. Yang lain boleh buka. Ya. Boleh bicara. Jadi sekarang ni, ulang balik. Sakoba yaskubu, amarnya apa? Uskup. Uskup. Nahinya? Lataskub. Isim failnya? Sakibun. Ya. Yang tadilah. Yang kita jumpa tadi. Sakib. Sakib tu sakibun. Itu isim fail. Isim maf'ulnya? Maskubun. Maskubun. Maf'ulun. Ya.
Itu bermakna kita jumpa perkataan sakib. Okey. Lagi, kita nak cari perkataan masdar yang ada tu lah yang ada dalam kamus. Yang ada dalam kamus tu masdar lah tu. Dapat. Sakban tu. Okey. Satu perkataan lagi, kita cuba cari perkataan sihab. Sinhaba. Ada tak dia punya PL-nya atau tidak? Sihab tu. Ya, shimhaba. Dal, zal, shin. Cari shin. Kemudian lepas shin, cari ha. Ada tak dia punya PL pada sihab tu? Ya. Bukan semua ada fi'il ya. Terkadang dia isim saja. Jadi kalau nak mencari pun perkataannya kena kaedah macam itulah dalam kamus ya. Asim, asin dengan ha besar ya, bukan ha kecil ya. Jadi ha besar tu dekat-dekat habis lah kan. Cuba tengok 176. Satu tujuh enam, sebelah kanan, dekat tengah-tengah sikit ya. Dekat tengah-tengah sikit, Syahiba Yashabu Syahban. Ya, dengan makna ya, berwarna. Berwarna kelabu. Ataupun Sahuba Yashubu Ishab. Yashubu saja. Kita ambil yang atas, Syahiba Yashabu Syahaban. Syahiba Yashabu Syahaban. Ya. Cuba kita cari perkataan Syihab, ada tak bawah? Ya. Syihab, cuba kita cari, ya. Ada bawah. Syihabun. Cuba tengok urutan dengan urutan dia. Jumpa tak? Syihabun jamaknya syuhub. Cahaya yang memancar bintang dari ataupun sebut taik bintang. Taik bintang. Syihab tu. Bermakna ya, daripada perkalimah syahiba. Ah? 176 dah jumpa belum? 176 dah jumpa sahiba belum? Sebelah tengah kan, sebelah tengah-tengah sikit. Sahiba. Yashabu. Itu dia madi dengan mudhari dengan masdar lah, sahaban. Ya. Yeah. Okey, cuba tengok ke bawah. Bawah jumpa sampai perkataan yashihab, ashihabu. Ke bawah. Jumpa tak? Rasuna tak jumpa lagi? Apa dia? Masdar. Masdar. Mana boleh isim maf'ul pula? Ya, isim maf'ul ada mim. Tak, isim maf'ul kan maf'ulun. Wazan dia maf'ulun. Yelah ikut urutan, ikut urutan lah. Jangan sampai syahida, bawahnya dah syahida. Kan? Sihab. Okey. Sihab ya. Okey. Cuba buat amar daripada syahiba tadi. Syahiba yashabu. Amarnya apa? Ishab. Ishab. Nahinya? La tashab. Isim fa'il? Fa'ilun. Isim? Ada bawah dia. Baris baris ketiga bawah dia tu. Lepas sahiba, ke bawahnya ada tiga. Sahibun. Kan jumpa kan?
Itu isim fa'il tu. Isim fa'ilnya. Isim maf'ul buat sendiri macam mana? Maf'ulun, maf'ulun. Mash'ubun. Mash'ubun. Okey. Lain daripada situ, kita tengok perkataan al-hotfata tu daripada perkataan awal illa man khotifa. Khotifa. Hotfata tu masdar dia. Illa man khotifa. Ayat 10 tadi. Kena cari perkataan kho, to dengan fa. Itu madi ya. Khotifa dah ada baris. Khotifa kita boleh sebut. Khotifa. Cuba cari khotifa. Jim, ha, ho. Dia ho ya. Bukan. Lepas jim, ha, ho. Cari perkataan ho. Dah jumpa ho. Ambil ho, to, fa. Jumpa tak ho dengan to dengan fa. Ya. Yeah. Fa, kof, kaf. Ho, to, ro. Dah ada. Ni ha, ho, tifa ada. Muka surat 88. 88. Sebelah atas. Dekat-dekat tengah sikit lah. Atas, ke bawah sikit. Tengok ada perkataan ho, tifa. Yah, tofu. Hot, fun. Jumpa tak? Tak jumpa lah tu. Sebelah kiri. Sebelah kiri. Sebelah kiri. Kalau yang tak jumpa, saya kena kira lah baris dia. 2, 4, 6, 8. Nombor 8 daripada atas. Jumpa tak lain? Dah jumpa. Okey. Khotifa mudoriknya. Yah. Ya tofu, masdar dia hot fun, ya yeah, hot fun. Okey, itu yang makna dalam dalam Quran tu min illa man khotifa. Jadi khotifa mudhari'nya ya tofu dengan makna menyambar, ya. Yeah. Dia maknanya dia dapat menyambar sikit bahasa tu, menyambar sikit apa ni rundingan atau percakapan malaikat. Macam tu. Dia dapat sambar sikit. Dibawalah. Ya. Yeah. Baik. Ya tofu amar dia apa? Ihtof. Nahinya? La tahtof. Isim failnya? Pa'ilun. Khotifun. Isim maf'ulnya? Maf'ulun. Maf'ulun. Mahtufun. Mahtufun. Yeah. Kan dapat tu? Khotifa yahtofu khotfan. Amarnya? Ihtof. Nahinya? Latah. Isim fa'ilnya khotifun. Isim maf'ulnya mahtufun. Ya. Okey. Ayat 9, ayat 9 wasibun. Isim fa'il tu wasibun. Isim fa'il fa'ilun wasibun. Kita kena cari asal perkataannya. Wa lagi sod ba. Okey, cuba cari wow ya. Wow tu dah dekat akhir dah tu, dah dekat akhir kamus ya. Dekat akhir kamus jumpa wow. 464 tu dah kira wow lah tu. Cari wow sod ba. Ya, 646 wow sod ba, cari kat situ. Wow lepas wow sod. Cari wow sod. Wow shot. Muka surat 470 pun dah masuk wow shot tu.
470 kanan. Kanan sebelah tengah sikitlah. Sebelah tengah sikit. Jumpa tak? Wow, wasofa, wasofa pula. Ini wasofa. Wasoba, cari wasoba atas ni lagi. Cuba cari. 5. Muk wasobun. Empat tujuh kosong wasobun. Jamaknya ausob. Aku cuba kita cari ba pula. Wasot dengan ba. Ada tak? Wasot dengan ba. Tapi tak ada lah. Nah, tak ada, tak ada. Wasot dengan ba dah tak ada. Yang ada itu je wasobun. Wasobun. Artinya ia tidak ada fi'il madinya pada wasobun ni. Jadi kita hanya jumpa perkataan wasobun. Ausob. Yang maknanya yang terus menerus kekal. Dia punya apa ni? Azab tu, cedera tu, cederanya kekal. Itu dikatakan sakit terus menerus. Sakit terus menerus. Wasibun. Jadi dia tak ada fi'ilnya. Kita jumpa hanya wasobun saja. Jadi tak payah dibincangkan fi'ilnya. Macam tu. Okey, satu lagi. Satu lagi kita nak cari perkataan duhuron dalam ayat 9. Apa nak cari perkataan dia? Dal, ha, ro. Okey, dal. Cari dal awal sikit. Cari bab dal. Dal, zal, ro. 96 tu pun dah masuk dal. Ya. Yeah. Cari lah situ. 96 tu dah masuk dal atau bab dal lagi. Ya. Yeah. Kita cari dal, kemudian ha, ro. Ya. Yeah. Ke pangkal aja. Jim dah ada. Lepas jim, ha. Dal ha. Kemudian lam. Jumpa tak? Dal. Dal, dal ho pula. Yeah. Dal. Ada, ada. Muka surat 94. Bawah baris kedua. Baris kedua kiri. 94 ni. Yeah. 94 tu kiri. Baris yang kedua bawah. Dah, daharo lagi. Daharo, yadharu, dahron. Ya, mengusir, menolak. Itu duhuron tu, itu kira masdar ya. Duhuron yang dalam Quran tu, itu kira masdar. Pengusiran. Pengusiran atau penghalauan. Penghalauan atau pengusiran. Okey, kita teruskan. Dahara, yadharu. Amarnya apa? Yadharu. Idhar. Nahinya? La, la. La, tadhar. Isim fa'il, fa'ilun. Dahirun ke bawah. Dahirun. Isim maf'ul, maf'ulun. Madhurun. Okey, alhamdulillah. Ya. Itulah kaedah-kaedah kita ya nak tengok penggunaan kamus, ya, nak membiasakan. Ya. Kadang kita jumpa fi'il dalam Quran, kadang jumpa isim. Macam tadi yang saya sebutkan ni banyak isim. Kita jumpa isim macam mana fi'ilnya. Tapi kadang ada juga yang tak ada fi'ilnya. Yeah? Tapi kita jumpa juga isimnya. Tapi tak jumpa fi'ilnya. Macam tu. Yeah? Jadi sampai situ dulu. Yeah? InsyaAllah akan datang kita sambung sampai ayat
24 ya, insyaallah sampai 24 akan datang ya. Sadaqallahul azim.